Kelas 9 kurikulum Merdeka yang termasuk ke halaman 142 lagi itu reflection, refleksi. Nah, di sini petunjuknya renungkan tentang pembelajaran kamu. Kemudian isilah lembaran berikut ini. Nah, ini refleksi pembelajaran. Tulis namanya di sini, babnya sudah ada, tanggalnya di kamu tulis. Kemudian jika kamu jawab pertanyaan berikut ini. Apa materi yang paling kamu sukai? Nah, itu dia. Materi mana yang paling kamu sukai? Tulis di sini. Kemudian, apa materi yang tidak kamu sukai atau yang kamu temukan kesulitan waktu mengerjakannya? Nah, kamu tulis di sini juga ya. Kemudian, dilihat bagaimana kamu cara bekerjanya lagi. Nah, ini bagaimana saya bekerja. Apakah kamu bekerja sendiri tanpa bantuan orang lain maksudnya ya? Kemudian apakah kamu bekerja dibantu oleh guru atau mungkin dibantu oleh siswa yang lain? Nah, kamu tulis yang mana pilihannya. Kemudian apakah kamu dengan bersungguh-sungguh atau dengan komitmen atau tanpa terlalu banyak komitmennya atau ya bermain sambil bermain-main? Ya. Kemudian apakah kamu bekerja itu dengan ada kesulitan yang kamu temui atau apakah ada atau tidak ada kesulitan yang kamu ketahui, lancar-lancar saja itu maksudnya. Kemudian masuk pada bagian berikutnya. Sekarang saya bisa. Nah, apa yang kamu bisa? Nah, maksudnya gini, sekarang saya bisa membuat kalimat menggunakan past simple tense, tenses past simple. Kemudian sekarang apakah kamu sudah bisa membuat kalimat menggunakan past simple tense? Kalau sudah, checklist di sini. Tapi kalau ragu-ragu, tulis checklist di sini, dan kalau tidak bisa, checklist di sini. Nah, kemudian apakah sekarang ini kamu sudah bisa membicarakan tentang pengalaman pribadi? Kalau tentunya dalam bahasa Inggris ya. Nah, kalau sudah bisa, kamu centang di sini. Kalau ragu-ragu atau masih menemukan kesulitan, kamu tulis centang di sini. Dan kalau tidak bisa sama sekali, centang di sini ya. Kemudian, sekarang saya bisa menentukan seri dari peristiwa yang lalu. Urutan menentukan atau mengenali urutan peristiwa-peristiwa di masa lalu. Nah, kalau seandainya bisa menentukannya, kamu centang di sini. Kalau tidak, sini. Kalau ragu-ragu ya. Kemudian, kalau tidak bisa, di sini. Kemudian, sekarang saya bisa mengenali fitur-fitur dari tax recount. Nah, seperti begitu juga dengan di mana centangnya. Kemudian, kamu bisa menulis sebuah tax recount tentang pengalaman pribadi. Nah, jika kamu menceklis ragu-ragu atau tidak bisa, kamu perlu merevisi bagian tersebut. Artinya ulang lagi. Kemudian saya membagikan dengan keluarga saya. Artinya ini pendapat keluarga kamu ya. Dan ada tanda tangan orang tua. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai jumpa.